Itu loh. Ya. Ya, sir. Ya, itu nanti dulu. Pane. Kalau kita mau ngurus lancuran, dengan lancuran ngurusnya kayak gini loh. Peraturan. Ada enam batang deh ya, aduh. Portasi. Aduh masuk pas. Pas. Kamu udah masuk mager pak. Jakung deh roll. Kita pilih ya. Tiga, satu, satu, dua, tiga sama yang ini. Oh, yang lain buat. Untuk ini yang pertama aja yang susah. Kalau kita menyimpan lancuran harus tiga, kalau bisa tiga. Ciri-ciri tunas yang bagus, yang dia satu ruas langsung gua ranting. Gitu ya. Iya. Satu ruas gua ranting. Istilahnya kalau kipas tuh raja gitu. Iya, benar. Kan ada juga sih yang ini dia keluar tapi nanti waktu dia udah tiga ruas baru dia keluar ranting. Oh iya. Yang bagus yang langsung keluar ranting. Bisa sampai 1 meter baru keluar ranting. Iya, ada. Nah, harusnya kalau untuk lancuran bawah kalau bisa sama. Yang terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi nanti dia makin susah kita nurunin ya. Ini kalau ini kayak gini nyimpannya nanti tahun depan udah kayak ngagung lagi nih. Ya. Kayak tanaman muda. Ya. Yuk lanjut, mana tadi? Ya, tuh. Nampak tank. Itu. Itu kan ada. Waspada. Ini nih bang ya. Ya. Ada guntingnya head itu ini. Didorong, didorong. Jangan ada. Caranya gini, Bang. Ini. Satu mencet, satu ini didorong. Seperti seperti ini didorong. Ya, dorong ini namanya. Barang. Nah. Ini nih, ini nih. Maaf, maaf. Sambil, dari atas, dari atas aja. Ada pendek barangnya. Itu buang. Ah, man. Sini. Sini sedikit yang dibuang. Jangan tinggal dulu di depan ini. Lihat dulu baru. Ya. Ya. Dah. Kalau akur guntingnya dibayarin enggak apa-apa. Second tapi. Udah, yang bawah. Belum. Ada udah. Nih, Mas. Ya. Sini. Wah, tunas. Tunas. Yang ini, oi. Ya, dah. Udah gini, Bang. Gimana? Apa itu, Mas? Turunin, siapa turunin? Turunin. Ganggu enggak? Taruh. Udah biarin. Normalnya dia gimana? Enggak ganggu? Biarin. Udah biarin. Itu kan ranting, bukan gaji. Iya. Nih, bawah. Tergaji. Bawah. Samurainya. Semar. Oh, semar. Oi. Semar. Mas, selan aja salang. Semua tunggulnya. Yang terlalu sudah cukup pisan. Sini Bang ya. Ya. Ukuran sama kena kamera. Udah pas pegangannya. Saya gitu megangnya. Ngambil dari bawah dia. Lebih dapat banget. Langsung nah, banyak belum, belum bisa tekniknya head masih udah pas, pas. Udah pas tapi dia kayaknya pakai ini betul tenaga masih capek betul ya. Tarik sini bang ya.
Langsung ambil mulai. Tiga. Semar di sini. Semar. Di semar. Sini semar. Langsung ambil tiga dia. Posisi. Oh. Posisi. Ah? Ya. Ini hari ini kita khususkan private hand. Iya. Fokus ya. Fokus. Karena yang lain kan udah. Kalau si Mas Sun lagi lihat nih, Bang. Nilainya. Makan, makan. Kebanyakan tadi ngambilnya. Udah bagus belum? Nyatu sih. Nyatu dia. Ntar lagi kita makan, tenang aja. Semangat. Ya, ambil. Terus. Oh, gede. Dua lagi. Enggak usah semua. Enggak, posisi Mas dari sini. Waduh. Posisi Mas dari sini, dari sini. Di sini, Bang. Ya. Oke. Okay. Atas lagi dikit. Kurang atas. Ini ya. Kok kayaknya berat bener coba nih pegang. Kamera sama saya ngerek ini. Ini nih. Tuh nih. Coba makanya lah, lihat. Lihat nih. Nah. Kata itu makanya saya bilang tekniknya belum. Iya. Cara narik. Nariknya. Narik dia. Gimana, Bang? Digitnya narik. Narik. Nariknya apa? Jadi posisi waktu kita narik itu neken. Kita narik tuh ini diteken, ini yang narik. Tapi panjang nariknya. Jangan dikit kayak Abang tadi kan gini. Dikit dia. Panjang semua ya. Praktekin lagi coba cari batang ya. Kita cari. Ini. Enggak, Mas Yudi dulu, liatin. Jelasin, Mas Yudi. Ini narik ke sini, kan? Ini narik maju mundurnya ya. Nekan, satu lagi. Nih. Begini ya. Ini bisa juga. Dorong tapi itu. Agak kurang tenaganya. Tapi enggak apa-apa, yuk. Panjang nariknya biar dia banyak dapatnya. Satu lagi kita praktek parabola ya. Ya. Setelah ini break ya. Mulai. Masih kan? Mulai. Mulai ketemu. Sudah mulai. Jangan. Hey! Nah, selalu nih. Nah. Mana kalau udah kayak gini? Potong di sini. Buang-buang. Ya. Terus tekan dulu ya. Cipta bukan. Kalau cipta pertahankan, kalau bukan buang aja. Lokal. Lokal. Buang. Ini loh. Oh, iya buang. Girun. Tekan. Girun ya? Girun. Buang aja. Buang. Iya. Tekan yang dibuang. Iya. Oh, tekan yang dibuang. Bagusan yang atas udah banyak. Udah produktif juga. Kenapa stek lagi? Tulang kecilnya buang semua, Mas Yudi. Ya. Mana Mas Yudi? Ngam, Ben. Oh, ini sakit ya? Iya. Sakit. Udah mau itu, mau. Udah ini. Nanti yang dipegang tadi buang, Mas. Ya. Yang dibuang tadi, yang lancip. Hah? Yang lancipnya. Guntingnya mana tadi guntingnya? Gunting. Guntingnya sih. Nih. Ya, ini nanti di... Wah, gede banget. Yang ini kuning ini buang. Jadi nanti dulu, diurut dulu, jangan nyampe. Ya. Sakit. Ya. Ya.
Ya. Stop. Up. Terus kecilnya? Ini. Ya. Taruh dulu, belum finishing. Bersihin dulu, rapin dulu. Jangan ini. Buang. Ya, Maria, ranting satu lagi. Enggak, ini enggak nutup. Enggak nutup ini. Oh, yang di sana dibuang. Enggak gangguin. Yang ini palanya ke sini, yang ono palanya sono, ujungnya. Terus potong. Nah, itu sekali. Bisa itu bahan. Atau nanti bahan satu ke sono simpan. Oke. Buang dari sini bisa enggak ya? Bisa ya. Enggak, nempel enggak. Kayak rumah tadi yang di sono itu dia. Ya. Di bawah rumah jalan. Situ tadi. Ya. Mau langsung praktek di sini. Hah? Praktek di rumah. Ya. Iya, gunanya bagi jadi kukur sekat. Terus. Bumbunya banyak nih. Yakin banyak anak menjadi sekilo. Cetek lah. Arti ganti cipto, bintang duri bibit bui. Duri bibit bui. Tapi di kota. Jadi api sabab ada kacang untuk mikir. Ipa semak menjadi itu. Semak menjadi. Menjadi ni. Menjadi. Oke pemirsa, untuk videonya kita break sejenak.